Hai guys, kembali lagi di channel Ardian Next Up. Ya, kali ini saya mau review sejadah guys. Ya, teman-teman pasti punya sejadah ya, tapi sejadah yang saya punya ini beda nih dari yang lain, karena saya beberapa tahun pakai sejadah ya itu-itu aja, dan saya lihat di toko online, wah ini sejadah beda banget ya. Nah ini nih saya dapat sejadah ini empuk banget guys, jadi ini cocok buat orang tua teman-teman ya. Ini sejadah empuk banget, jadi kalau misalnya dipakai buat ibadah tuh nyaman ya, apalagi buat duduk lama-lama berzikir beribadah ya, yang memerlukan duduk yang cukup lama, ini nyaman banget guys ya. Oke, ini langsung aja kita review. Ini sejadahnya sejadah Turki guys, tebelnya lumayan. Kita langsung buka aja guys ya. Nah teman lihat, ini segini itu satu sejadah ya, makanya tebel nih ya, tebel. Ini teman-teman lihat, nah itu kayak ini ya, kelihatan gak ya? Nah kelihatan ya, ini di lapisin lagi pinggir-pinggirannya. Nah ini belakangan kayak gini nih tuh. Ini anti slip, ini terbuatnya dari karet nih belakangnya ya, karet. Jadi kalau misalnya kita gelar, ini nggak bakalan slip rosot gitu ke depan atau ke belakang atau samping ya. Ini slip bagus banget nih, jadi nggak licin. Terus dalamnya ini ada seperti busa guys, busa plastik ya. Jadi inilah yang membuat empuk sejadah ini. Oke, ini saya review. Nah kita gelar guys ya. Oke, ini kameranya saya angkat guys ya, sorry ini nggak ada stabilizer. Nah ini kameranya, oke. Ini sejadahnya seperti ini ya. Oke, ini cukup lebar, jadi ini bukan sejadah anak kecil, jadi sejadah dewasa. Tapi ini lebih dari dewasa lagi, karena kan ada sejadah standar ya, tapi ini agak lebaran. Jadi ini membuat kita lebih nyaman lagi ya untuk bersila ya. Oke, ini kita lihat. Ini rombe-rombenya guys, teman-teman bisa lihat ya. Oke, ini bagian atasnya dan ini bagian samping. Oke, dan di sejadahnya sendiri ini ada jahitan lagi guys, untuk menyatukan tiga lapisan ya. Ini satu sabian karet sama lapisan busa nih, dijahit lagi ya teman-teman. Lihat ini adalah jahitannya lagi ya. Jadi jahitan ini seperti spring bed ya, kasur spring bed. Jadi dibuat apa namanya, buat menyatukan semua jahitan atau semua lapisan ya. Oke, seperti ini. Nah kita coba balik belakangnya seperti apa. Nah, oke, sama ya, ada lapisan-lapisan seperti ini ya. Oke, nah ini adalah persatu nih, jadi nggak mudah untuk rusak. Oke, seperti itu. Nah ini ada mereknya di sini. Kita lihat apa nih mereknya. Oh, Bobby guys, Bobby. Oke, mereka Bobby. Oke, teman-teman lihat ya. Oke, langsung kita ini lagi, balik lagi. Kita lihat bahan material yang di depan ya. Ini halus guys, ini halus banget guys. Oke, teman-teman kalau bisa pegang, ini halus banget ini. Bisa dijem ya ini. Oke, ternyata ya pokoknya halus nih guys. Lebih halus dari bahan boneka. Ya. Dari jauh, nah ini seperti ini. Ini motif biru guys ya. Oke. Oke, ini cocok banget buat teman-teman ibadah. Ya. Oke, kita dari samping sini. Nah, seperti ini guys ya. Oke guys, itu aja yang saya bisa sampaikan. Ini review saya mengenai sejadah yang paling tebal ya. Ini harganya murah, nggak nyampe 100.000 ya. Ini cocok banget buat orang tua teman-teman atau untuk ibadah keluarga, orang tua dan teman-teman sendiri, agar lebih nyaman ya untuk beribadah. Jadi kaki itu nggak gampang pegel. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam Ardian Next Up.